Ada motor di sini semua nih. Terus sekian lama pakai sepeda motor tadi ngetrail adventure, ini sampai di sungai pemberhentian sepeda motor. Nanti kita akan lanjut jalan kaki. Mantap, the best pokoknya. Pakai apa pak lauknya pak? Huh? Lauknya apa tuh? Pakai ayam. Wih, enak juga. Ini sungai apa nama bang? Apa namanya? Sungai apa namanya ini bang? Bang, ini sungai apa namanya? Ini Alu Kuring bang. Sungai Alu Kuring. Mantap. Bagus ya. Itu kayak apa susunannya kayak di Air Terjun 7 Bidadari. Jembatan Alu Kuring menuju makam Cut Mutia. Luar biasa. Keindahan alam Aceh Utara nggak bisa ditebak. Bertambah terus, keren keren. Mantap guys, ini kita udah di perbatasan sampai kendaraan. Selanjutnya kita jalan kaki untuk menuju ke alat berat yang sedang proses pembukaan jalan untuk menuju ke makam Cut Mutia agar lebih cepat. Subhanallah, di depan saya cukup keren. Habis, mantap kali rupanya. Lanjut pantengin terus videonya. Tangan masih tremor guys dari perjalanan, jalurnya ekstrim. Ini tim dari Koramil Kirak Timur sedang melintas jembatan. Kita menuju ke atas. Naik ke atas. Tanya guys. Wih. Ini nggak kita mana narik. Narik bang. Enggak. Ditarik lah dari atas aja tali. Jangan dulu bang, masih aman nih. Sanggup nggak kok? Masih. Sayang tenaga.
Ini sebetulnya nanjak kayak gini. Jalannya mantap nih. Naik. Mantap guys. Jauh tanjakannya. Jalan dasar yang rencananya akan dibuka dalam beberapa hari ke depan
dengan menggunakan alat berat ekskavator. Ini TNI bersama masyarakat sedang napatilas lokasi rute yang dulunya pernah ada dan akan dibongkar. Tahun berapa ini jalan? 2009. Cuma apa? Dorong pakai itu saja. Oh, didorong pakai itu saja. Kalau dampak memang nggak lewat. Oh, ya. Tapi kalau jonder bisa lewat. Jonder, ya yang darurat aja bisa. Kadang-kadang banjir dari alur kita bisa pulang. Oh, MD 2009. Ini bekas jalan yang kita lanjutkan. Ya, kalau dari jembatan gantung sana memang ada dikasih batu. Kalau sini nggak ada. Jadi ini jalan pasar memang seperti ini, tidak diperkeras, Pak. Cuma digoser aja. Kalau jarak untuk dari jembatan tadi 1 kilo 700. 1 kilo 700 meter. Berarti kalau misalnya seperti inilah cuaca hujan atau apa, dulu berarti kalau sudah naik nggak bisa menginap di buku ya, yang tadi. Oh, gitu. Bagus juga tuh. Oh, juga semangat ya. Di orang hutan. Mengingat perjuangan bapak-bapak kita dulu. Dari atas sudah minum? Udah. Kali ini kita bersama TNI AD dan masyarakat dari Kodim 0103 Aceh Utara yang langsung mengerahkan jajarannya, yaitu dari Koramil 28 Pirak Timur yang kebetulan langsung diawasi oleh dan ramilnya sendiri bersama beberapa anggota dan masyarakat penjaga makam Cut Mutia. Di sini ini kalau misalnya dari jembatan, bagi siapapun yang pernah menuju ke makam Cut Mutia yang pernah tahu itu ada jembatan, ini kita sudah ada 500 meter lebih dari posisi jembatan yang pemberhentian sepeda motor tadi. Pondok-pondok jembatan yang berada di seberang Sungai Krung Ketok. Jembatan gantungnya untuk alasnya ada terbuat dari plat baja, aman, hanya saja sedikit bergoyang.
guys.